Apa tu? Cerita apa yang berlaku sekarang ni? Banyak masalah sekarang ni. Masalahnya kita sewa! Nak sewa! Tapi tak nak cek orang. Kau tak payah buat. Lagi satu masalah, Amar ni suka takut. Amar. Nama? Kau memang je, Amar. Mincah tu. Ambil lagi atas. Tak kira, okay. First nak pergi bandar Tapalu. Dahlah bandar sangat pekan ni, kecil. Nak kat sini Foodpanda pun tak ada tu. Grab pun tak ada. Haa. Tak apalah, kita hidup beli kari. Lepas tu, tak budak ni je ada plan tak betul tau, dia nak pergi latih skandal. Tapi sekarang isu dia, kita nak Azia. Naik Azia, lepas tu 5 orang. Tak tahu lah, sampai ke tak puncak tu. So kalau apa-apa hal, plan B, ghost time pergi Teluk Intan sebab paling dekat kan. Tapi right. Kan, kat situ tak ada ghost time. Kau ye one. Apa benda shoot? Apa tu? Ye one. Yes one. Oh yes one. Tak ada apa lah. Azia pun better lah. Dia mana rendah Azia tau. Tak apa isu pakcik-pakcik ni. Isu cerita. Dia sikit-sikit cluster. Sikit-sikit cluster. Dia boleh jadi CEO of cluster. I'm CEO. Nanti pergi Spimat ada cluster Spimat. Pergi Teluk Intan ada cluster Teluk Intan. Kalau pergi Ipoh tu ada cluster Ipoh. Tapi kalau pergi cluster Tasik dia ada cluster Tasik lah. Kenapa ya pakcik? Kenapa? Intan kena betul pakcik. Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Apa tau? Dah ingat mana? Okay. Ke mana? Gimana? Bukan lah. Bukan. Bukan tu. Jom, let's go. Okay guys, our first trip. Dia panggil aku bodoh. Dah kat sini pun tak boleh lari daripada keli eh. Keli Tasik bro. Hai. Hai. Saya nak makan udang. Ayam apa ni? Ayam madu. Ayam madu. Kau makan. Nampak tak aku menipu dia percaya. Okey, aku cuba ya. Mantap. Clear, clear. Orang kedai dah clear. Okay, kalau korang nak makan yang macam kita makan ni, boleh pergi dekat alamat ni. Makanan sedap-sedap, siap-siap. Ramai. Let's go. Jadi lepas makan tu, kita orang start journey kita orang semula untuk pergi ke Latih Iskandar. Dia jauh jugalah, dalam 30 minit daripada Tapah untuk ke sana. Dah sampai. Oh, lawas boy. Ni macam jejak kaki je lah. Tapi kita dapat tak balik macam mana? Guys, sampai. Jalan ni. Seram tu. Aku actually first time bawa kereta naik ke atas bukit. Pasal ni dah lah jalan Tapah macam dia bahaya sikit, tak macam kat Simpang Pulai. Tapi aku rasa okey je. Sekarang ni nak pergi kat waterfall ni. Siapa yang tak bawa slipper ni? Zat. Ni slipper tu. Aku sakit kaki aku berjalan ni. So ni waterfall dia guys. Lawa babe. Air dia mengalir. Lawa eh. So waterfall dia not bad lah. Dia jarak public juga sebab macam bila dia bukan macam tempat hidden macam dekat Selangor. Mostly kalau nak kau macam kena hiking baru kau sampai dekat waterfall tu. Ataupun dia macam kau kena lalu jalan dalam atau jalan kampung baru sampai ke waterfall. Tapi bila kau naik apa? Jalan Tapah tu, nanti kau naik atas, kau tengah jalan tu, literally kau akan nampak waterfall ni. Sebab dia memang laluan public main gitu. Dia tak sama macam ni lah waterfall tempat lain.
Dia lawa weh. Hot man. Mostly macam banyak yang siapa yang lalu nak ke Cameron Island, dia pergi ke Cameron Island ke atas ataupun dia nak turun balik ke Tapah. Memang ramai yang akan singgah sini lah. So dia macam kata must watch spot. Eh, tadi tak nak mandi. Aku nak kaki, aku nak mandi. Aku nak buat tuala. Aku tak pandai berkena. Aku tak pandai berkena. Kau pandai berkena. Agak dulu. Tak aku. Bodoh. Kau pandai berkena? Boleh. Tapi aku tak berangin. Aduh. Kenapa? Di bahagian sana, kita kelihatan Naim yang tak nak join kita, ya. Naim. Hello. Mea. Sini, ya. Ya. Oi. Okay, aku pakai kamera phone je sebab senang sikit nak bawa. Alright. So lawa tu. Mana lawa? Sekarang ni nak balik dulu ke ATM. Ni budak-budak ni dah penat lah. Lapar ke? Lapar. Ini benda yang kena hati-hati lah nak panjat ni. Seram tu. Kalau tak, dah hilang lah dua orang budak A4. Alright. Stay tune dah. Aku tunggu je siapa yang tidur dulu ni. Amar. Amar tu, Amar first tu. Bagi aku. Tentu kau yang tidur. Aku. Kita dah semua tak ada. Tak ada, semua meninggal lah ni. Alhamdulillah. Ya, balik dulu. Aduh, aku slack lah. Apa? Tak boleh nak bawa masuk. Kita sewa kat dalam. Leceh gila nak kena jalan jauh ni. Jauh tu tak? Suruh aku basah. Kau ni dah basah. Tadi pakai. Pasal pakai jeans. Babi tu lah. Kena saring dah, saring tu lah. Scan je lah. Apa susah sangat? Itu lagi lah si Amar dengan Naim sangkut. Tenet tak buat hal. Ya. Balik campus tu, lepas tu tak nak keluar lagi. Belum intan apa. Baik. Siap jap. So tak keluar balik kot. Hai. Wah. Berpukul 5.25. Okay, nak keluar pula. Kali nak pergi Kampar. Atau tengok pusing-pusing area belah kiri pula daripada UITM. Kampar, Teluk Intan. Tengok lah mana kita akan pergi nanti. Kalau aku larat lah nak pergi mana-mana. Hai. Kita kembali lagi bersama A4 Channel. Look where we are.
Right, ni first time aku pergi Teluk Intan ni. Actually aku memang tak pernah langsung sentuh kawasan ni Perak. So macam tengok apa yang ada. Kalau nak bandingkan Teluk Intan dengan apa yang sini besar lah. Macam bukan nak bandingkan Batu Pahat dengan benda. Kecil gila. Ha, ini memang lagi macam-macam benda lah. Sebab tapah dia tu. Eh apa? Sebab terintah dia tu. Benda condong. Ambil air masing-masing. Oh, oh. Cik, aw, aw. Dah kak? So, entry, puan. Ni benda apa sahaja? Eh, maksud tu. Ni bodoh. Bodoh. Aku bocor. Bodoh lagi. Bodoh tu, apa hal cik? Sekali try. Sekali try. Geram tu. Asal eh? Kau jangan putih pun. Tapi lah, tak hilang. Kopi tu, kopi tu. Tak hilang tu. Baju ni, baju kami tu limited tadi. Okay, jadi time tu cam aku dah nak habis bateri. Jadi aku save basically sampai dah balik ke uni semula. Baru aku start record balik. Member dah bahagia. Dia tak ingat kita lah. Jalan belakang so slow je. Kat belakang. Hey guys, before nak habiskan vlog ni aku nak beritahu satu benda. Oh, cerita yang agak sadis jugalah masa kita buat Teluk Intan. Okay. Cerita dia macam dah time maghrib tu. Kita orang lapar lah kan, so kita nak cari tempat nak makan. So si Syuk ni dia ajak lah apa, cari makan dekat satu tempat lah dekat tepi sungai Perak tu. Blok. Dia tengok daripada blok lah kan, nak apa, nak cari tempat makan kan. So kita pergilah dengan apa aspect selalu pergi kalau macam dekat gerai-gerai even tepi sungai pun dia ada masakan panas lah kan. Nasi goreng ke, mie goreng ke. Lauknya ada nasi goreng tu semua, tapi dia semua adalah nasi goreng udang, mi goreng udang, benda udang. And buat dia lagi kita orang ternganga adalah harga dia lah RM19 yang paling murah untuk nasi goreng. Nasi goreng udang tersima. Dah baik-baik kita betul-betul berjimat pusing hari ni. Tak pasal-pasal hari last malam macam gini buat hal. Hey. Tapi takpelah, bukan rezeki kita orang. So, tu je untuk hari ni. And see you guys next time.